Episod 79 ni lain sikit. Bukan pasal jadi kaya tau. Tak tahulah orang nak dengar ke tak cerita ni kan. Saya pernah kerja kerajaan selama 6 tahun. Kejadian ni berlaku tahun ketiga saya kerja. Satu hari masa tengah rehat, saya duduk depan komputer saya. Saya buka YouTube. Lepas tu saya scroll, saya ternampak seorang syekh ni. Dia pakai earphone, dia baca Quran. Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masa itulah pertama kali saya tahu pasal surah Al-Mulk. Entah kenapa masa tu saya rasa saya nak hafal surah tu, saya nak baca macam syekh. Saya ni jenis audio, jadi saya selalu dengar lagu, saya senang hafal kan. Jadi mulai hari tu tanpa ada sesiapa, pak setuari saya ambil 3 baris. Jadi seminggu saya dapat hafal satu muka surat. Saya dengar, lepas tu saya tengok Quran. Dulu saya tahu pasal Yasin, surah-surah biasalah. Lepas tu saya jadi ketagih. Saya hafal surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman dan banyak surah daripada juzuk 29 dan 30 saya hafal. Ada juzuk-juzuk lain pun saya hafal juga. Bila saya hafal tu, saya selalu buka Quran terjemahan. Satu hari tu tergerak untuk baca terjemahan. Saya tanya kat diri saya, aku dah 25 tahun jadi orang Islam, aku tak pernah lagi baca dan faham seluruh Quran ni. Start hari tu saya mula baca terjemahan tau, daripada muka surat pertama sampai muka surat akhir. Sambil tu saya ulang lah semua bacaan. Saya check dengan ustaz masa beratur beli makanan, atas motor, naik lift. Setiap masa saya cuba ulang. Itulah saya jumpa ayat dalam surah Taha ayat 124. Saya tak pernah tahu pasal ayat ni. Maksud dia, barang siapa berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, nescaya kehidupannya sempit. Itu saya rasa macam kena tampar muka. Yalah, masa tu keadaan macam-macam masalah hidup, taklah kewangan. Saya rasa sebenarnya bukan pasal jadi kaya tau. Hidup saya sama je masa tu. Tapi saya rasa hati saya jadi lapang. Bila saya kembali kepada baca dan faham Quran, saya jadi hati saya lapang. Terus saya baca. Lepas tu saya jumpa macam-macam, antara surah Al-A'raf yang dijadikan jin dan manusia mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka itu lebih teruk daripada haiwan ternakan. Masya Allah. Masa tu saya nyai-nyai terduduk daripada kursi, babe. Saya termenung, ya Allah, kenapa selama ni aku tak tahu. Jadi mulai hari tu saya baca berulang-ulang Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Saya baca keseluruhan terjemahan tu. Alhamdulillah, hidup saya jadi berubah. Bukan pasal jadi kaya, bukan pasal keuangan tau, tetapi berubah dari sudut saya melihat hidup. Jadi sebenarnya guys, hidup ni kan, kita ni alhamdulillah kita ada buku manual tau, buku panduan Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita baca dan faham, jadikan dia manual dalam hidup, insyaAllah. Bukan pasal jadi kaya dan Allah boleh bagi harta kepada sesiapa dan tak bagi kepada sesiapa. Dia pasal kita faham matlamat dan tujuan kita hidup. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada-Ku.